Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi. Saya Izzat. Jadi untuk Mingguan Aksis, langsung Mingguan Aksis minggu ni, mana kita akan cakap berkenaan 10 berita menarik sepanjang minggu ni. Benda minggu ni banyak kejutan, macam-macam itu ini masuk sepanjang minggu ni, macam-macam pengumuman, dan boleh katakan satu minggu yang agak sibuk, bukan untuk hampa kami juga. So walaupun begitu, marilah kita ke berita yang pertama, dan memang berita biasa yang sering kita cakap lah, iaitu permainan percuma untuk Epic Game Store minggu ni diumumkan. Di mana minggu ni dia ada dua game. Apa game tu, Izzat? Kita ada Offer Trading Company. Dengan satu lagi adalah Goner. So, kedua-dua game ni boleh, sudah pun boleh dimaklumkan sekarang secara percuma di Epic Game Store bermula hari ini sehingga 12 Mac nanti. So, trading, Offer Trading Company tu macam game Strategi masa nyata. Basically just dapatkan bahan, bina, macam strategi macam tu lah. Untuk end, Gunner pula adalah roguelike lah. So boleh ada action 2D platformer, betul-betul barang, semua tu lah kan standard lah. So kalau anda nak berminat dua-dua game ni, kalau tak berminat pun redeem je lah, sukanya masuk dah dalam library perpustakaan game apa. So dapatkannya di Epic Game Store. Seterusnya pula, yang ni baru saja semalam, iaitu Ghost of Tsushima, salah satu game seterusnya untuk PS4 oleh Sucker Punch Production, iaitu mereka terkenal dengan siri Infamous. Akhirnya mempunyai tarikh pelancaran, iaitu ianya akan tiba pada 26 Jun 2020 ini. So dengan pengumuman ini, Sony juga umum beberapa edisi yang akan dilancarkan, yang mana sudah pun boleh dipertempuh, di mana antaranya adalah edisi standard digital biasa dengan harga $249 ataupun digital deluxe dengan harga $299. Anda juga boleh dapatkan edisi fizikal dengan harga $249 juga, tetapi edisi collector masih lagi belum diumumkan harganya. Walaupun itu, anda masih lagi lah boleh ke pengedar rasmi PlayStation untuk buat pertempuh ataupun pertempuh secara digital di PSN Store. Selain itu, kalau anda pre-order, anda juga akan dapat macam-macam lah. Antaranya adalah tim Jin Sakai, nama dia Jin Sakai. Jin Sakai, iaitu watak utama, watak yang anda mainkan di dalam game Ghost of Tsushima ni. Lepas tu anda juga akan dapat avatar dan juga muzik latar digital lain. So banyak lagi, kalau anda beli digital je lah, dapat lagi macam-macam lah. Saya dapat buku karya, lepas tu nilai teknik point, lepas tu charm of achievement favor lah, kostum, topeng emas dan sebagainya. And yang collector's edition yang paling menarik dapat Sakai emas tu, topeng tu. So dengan kait apa, sepanduk perang dengan map berkain. So memang topeng, banyak topeng tu, walaupun zaman coronavirus ni tak boleh guna topeng tu. Yalah, tu bukan tu. Betul, tak boleh ni lah, sebab berlubang dah mula dah. Tapi dengan Ghost of Tsushima keluar bulan 6, maknanya kita ada 3 permainan PS4 eksklusif yang keluar 3 bulan sebelum. Yes, April kita ada Final Fantasy 7, Last of Us 2 May, Ghost of Tsushima Jun. So memang Sony tunggu. Bukan tu tubuh wallet ha. Wallet mana tu? Tapi itulah, boleh katakan Sony go all out jugalah sebelum PS5 release kan. So siapa yang masih apa berminat nak dapatkan game ni, bolehlah pertempah sekarang. Dan seterusnya juga, kita bercakap berkenaan game yang dilancarkan Destiny, yang mana juga diumumkan bakal tiba bulan Jun ini, iaitu 2 Jun. Di mana Destiny di PC, siapa yang belum main, siapa yang tak ada PS4 dan nak main di PC, ataupun dah ada main kat PC nak juga main di PS4, di PC, dah main dekat PS4 dan nak main di PC, ya Allah. So anda boleh dapatkannya di Steam dan juga Epic Game Store bermula 2 Jun ni. Dia juga boleh pertempuh dengan harga sekitar $249 lebih kurang. So, and then menariknya, waktu pengumuman tu dia juga umum kandungan Half-Life. So macam yang ni kami dapat sendiri daripada Konya Production, yang mana di Epic Game Store dan juga di Steam akan dapat juga kandungan Half-Life tu. So maksudnya dia ada macam ikat rambut tu dalam bentuk buff punya logo tu. Lepas tu tangan Elix daripada Half-Life Elix, topi headcrab, lagi apa aku tak ingat lah. Tapi anda juga, kalau anda pertempah, anda juga dapat barang-barang lain lah.
macam topping apa, topi emas, lepas tu exoskeleton emas, yang mana sebelum ni versi PS4 pun ada disertakan bersama juga. Dan untuk versi PC ni dapat umum 3 sokongan benda baru khas, iaitu sokong mode foto, yang mana mode foto sebelum ni kita terhad dekat bilik bawah. Aku tak ingat apa bilik tu, safe room tu saja. Tapi kali ni dekat luar pun dah boleh mode foto melalui versi PC ni. Lepas tu kadar bingkai sesaat yang tinggi lah, FPS yang tinggi. So kalau hampa nak 120fps tu, kalau PC yang pun kalau PC yang pun support, boleh lah. And then terakhir adalah sokongan monitor ultra lebar. So kalau hampa yang ada monitor yang lebar sampai tu so nak kali tu, ha, dia akan support lah sampai monitor tu. Boleh tengok video yang Hideo Kojima share yang dia tunjuk kalau lebar nampak banyak lagi ruangan tu lah. Even cutscene pun dia dilebarkan lagi, lebarkan. So macam menarik jugalah. Cuma okay, bila datang PC ni, kita nanti-nantilah mock apa yang akan keluar. Betul. Tunggulah apa yang kejadian. So, kalau anda yang minat Destiny di PC, yang akan tiba pada 2 Jun ini. Seterusnya, iaitu satu lagi game eksklusif yang akan tiba tidak lama lagi. Yeah. Minggu ini dilancarkan, iaitu demo Final Fantasy VII yang mana remake. Yang mana ianya boleh dimaksud sekitar berapa gig? 7. 7 gig lebih lah 8 gig lah. Yang mana game ni akan dilancarkan secara rasmi pada 10 April ni di PS4. Tetapi bagi anda yang ingin cuba dahulu bahagian awal bombing mission tu, anda boleh dapatkannya secara percuma di PSN Store dan anda boleh download. Tapi pastikan lemak tu tu dia jangan masuk game page. Sekiranya anda akan download Chinese version, yeah, version dia. Masuk kepada game list, lepas tu ambil game demo, lepas tu cari yang game English ya. Sebab the link tu dia tersilap sikit. So, siapa yang nak tahu pasal, bagi aku walaupun demo dia dalam kat 20-30 minit, mungkin kat sejam juga. Sejam juga. Kat sejam. And tapi dia walaupun tak tunjuk semua, tapi boleh terasa apa game tu nanti. So sesuai lah untuk orang yang masih tak sure nak beli ke tak, boleh try dulu demo ni. Sebab aku rasa dia dah bagi good impression lah untuk apa game ni akan jadi nanti. Dan satu lagi benda yang menarik adalah demo ni sebenarnya adalah demo mission yang sama untuk CD demo yang depa release waktu zaman PS1 dulu. Oh. So apa, aku tak pernah cuba sebab by the time aku beli PS1 dah keluar. So tak tahu lah kan. Tapi by the time tahun 1997 dulu, depa release beli game Tobal apa tah. Depa dapat satu demo khas CD yang dalam tu ada demo Final Fantasy 7, dan apparently demo tu adalah demo mission yang sama. Misinya. Tahap lepas kalahkan Scorpion tu sama juga lepas kalahkan dia tu. Memang kira durasi sama. Dulu demo pendek je lah. Pendek juga. Sebab dulu lawan boss kejap je. Tapi walaupun begitu sekurangnya yelah nampak apa lah kan. Dan kali ni dia pun macam panjang kasi. Sebab tu lah demo kali ni sejam juga kan. Habis kan. So begitulah bagi aku satu apa easter egg yang menarik lah. Dan kalau demo ni satu lagi ada macam secret ending. Ya. So kalau waktu nak dekat last tu nak pilih, aku tak nak spoil sangat. Tapi kalau ada 20 minit dengan 30 minit, ambil 20 minit tu. So ada sedikit, sebab ada special sikit. Ada adegan tambahan sikit je lah. Tapi itu je lah. Dan seterusnya Ori and the Will of the Wisps dan NBA 2K20 adalah antara permainan yang diumumkan yang bakal tiba untuk Xbox Game Pass. So bagi anda yang ada langganan Xbox Game Pass, anda boleh dapat lah game-game macam NBA 2K20 minggu ni dah dapat lah. Same World dah dapat lah. Yang ni untuk konsol. Ori and the Will of the Wisps ni adalah game baru. Tapi seperti yang Microsoft janjikan, semua game first party diorang akan terus masuk Xbox Game Pass. So seterusnya pula coming soon ni, yang ni untuk PC pula. Untuk PC. So PC ni technically sebab ada juga game yang sama, iaitu Ori and the Will of the Wisps. Tapi ada juga akan dapat Lord of the Ring Adventure Card Game, Mother Russia Bleed, dan Strange Sim World dan sebagainya lah. So bagi anda yang ada langganan Xbox Game Pass, pastikan anda dapatkan apa, anda cubalah game-game yang dilancarkan di Xbox Game Pass ini. Seterusnya adalah Riot Games minggu ni mengumumkan permainan baru, iaitu Riot Games ni adalah pembangun siri League of Legends. So game baru dapat umum adalah Valorant. Macam nak sebut tak, Valorant iaitu permainan kompetitif penembak pandang pertama. Jadi technically game ni dia macam, cara aku tengok dia, dia macam Counter Strike campur Overwatch. So dia macam ada lagi seriousness in term of
accuracy, lepas tu weapon dia, style dia, semua tu dia macam contested. Tapi setiap karakter tu dia ada dia punya skill masing-masing. So ada skill yang boleh buat smoke lah, apa lah. Nampak macam video yang dia tunjuk macam ada wall, keluarkan wall. Macam ada shield dia. So game ni sebelum ni dipanggil Project A, tapi dia apa, dia sebenarnya dah release dah umum ni, so nama rasmi dia adalah Velozen lah. Dan buat masa ni dia masih lagi belum umum sebarang antara pelancaran apa, tapi depa maybe akan adakan sesi beta tutup kelak. Jadi untuk informasi lanjut anda boleh ke aksi.com lah, dan kami akan kongsi jika ada tempat selepas dapat sebarang update berkenanya. Dan seterusnya juga minggu ini Netmarble dan Marvel mengumumkan pemuat baru untuk siri Marvel Future ni, di mana hari ni ada depa umum Marvel Future Revolution yang bakal tiba di iOS dan Android. Buat masa ni tarikh pelancaran masih belum diumumkan, tetapi apa yang menariknya adalah game ni, pemuat ni adalah pemuat dunia terbuka berdasarkan watak Adiwira Marvel. So macam boleh dapat, dia trailer tu dia tunjuk watak Captain America, Spider-Man, Captain Marvel dengan Doctor Strange. So keempat-empat tu bolehkan salah satu watak yang belum pakai lah, saya ada kostum lain apa semua. Dia basically MMO kan. Tapi semua orang boleh pilih karakter tu, tapi dia boleh ubah semua macam pakaian dia boleh tukar. So walaupun semua orang jadi Spiderman, tapi Spiderman, setiap Spiderman akan nampak lain-lain lah. Dan tu menarik juga sebab dia dikatakan dia dunia terbuka untuk mobile. So buat masa ni tak banyak informasi lanjut yang diumumkan. Tapi bagi anda yang suka siri Marvel Future, ada Future Fight, Future apa-apa, kita ingat lah. So ni ada Future Revolution lah, yang mana seterusnya untuk siri game Marvel di Permua. Seterusnya juga minggu ini, Tencent umum kejohanan 4G Mobile League of Professional Malaysia dan Singapura, yang mana ianya telah berlangsung bermula minggu ni kan, dia dah berlangsung. Dah berlangsung. So akan dapat terdiri daripada 24 pasukan, iaitu Team Secret Malaysia, FB Unbeatable, Bapa Esport, Tete Esport, Yudu Game, Bigita Araf, Ego Sport dan Geek Farm. Ni adalah pasukan yang dijemput, dan mereka pasukan yang telah pun melalui proses kelayakan, iaitu Tara Projector Exist. Banyaklah aku nak baca tu, ada banyak lah. So dia ni telah berlangsung, dan bagi anda yang nak berminat nak tentunya, dia akan di live stream secara rasmi di Facebook rasmi PUBG Mobile. So live apa, sesi dia adalah setiap hari Selasa hingga hari Ahad, dan yang berlangsung di sini, dan live stream memang boleh lihat lah seandainya bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Dan juga tiga pasukan terbaik pada penghujung liga ni akan dibawa ke pusingan Asia Tenggara dan pula ke pusingan World League yang bakal berlangsung juga pada sekitar tahun ini. Jadi untuk informasi lanjut anda boleh ke Facebook rasmi PUBG Mobile. Dan seterusnya juga minggu ini HBO, Sony Pictures Television dan juga PlayStation Production mengumumkan siri TV The Last of Us. Yang ni kira kita baru je cakap beberapa minggu lepas berkenaan ni, yang mana kali ni Craig Mazin, iaitu dia pencipta siri Shinobi dekat HBO, dan juga Neil Druckmann sendiri, iaitu pengarah dan juga art director untuk siri The Last of Us, akan mengarahkan siri TV ni. Jadi yang ni apa yang kita tahu buat masa ni, dia adalah direct adaptasi terus dari permainan pertama. So ini bukanlah macam sebelum ni kita pernah dengar yang Last of Us akan terima movie. And movie tu katanya akan berlaku di dunia Last of Us, tapi tak berkait dengan Joe dengan Ellie apa semua. Tapi berdasarkan apa yang dikongsikan oleh HBO, dia kata ni memang akan fokus sama dengan game. Maknanya Joe akan bawa Ellie ke, siapa yang pernah main, bawa Ellie ke satu tempat tu lah. So siri ni akan mengenai itu. So nanti kita akan ada watak Joe dengan Ellie yang aksi nyata. So and dia ada juga mention dia akan maybe, sebab Last of Us Part 2 akan dah keluar lah, masa tu dah keluar sebelum siri ni keluar. Maybe kalau ada permintaan, dia akan juga masukkan scene-scene dari Last of Us Part 2 dalam so, TV dia akan siri teruskan ni. Mungkin ada first time jump macam dalam game, dan tidak akan macam maksudnya sambungan lah technically, mungkin juga antara masa tempoh masa The Last of Us Part 1 dengan Part 2 berlangsung. Sekarang dia just announce yang ya benda ni akan jadi, tapi in turn of apa nak jadi nanti tak confirm lagi. And, tapi based on report oleh IGN, dia kata series ni akan ganti movie. Maknanya movie tu kira cancel. Cancel lah. Dia akan just series. Buat series TV. Tapi memang direct adaptation lah. So mungkin direct kita boleh lihat 10 minit pertama tu
Dan bagi aku tu adalah nak penentu. Penentu sama ada CCTV ni bagus ke tak. Kalau 10 minit pertama tu dia berjaya tangkap aku lah, aku rasa aku akan suka. Kau orang kata pilot episod pertama ni yang penting. Ni bukan episod pertama, 10 minit pertama. 10 minit pertama tu kalau betul-betul dia boleh buat capture balik apa yang aku rasa betul first time aku main The Last of Us, aku akan suka lah. Tapi itu tak tahu lagi lah buat masa ni. So tertunggulah sebab apa man. Dan terakhir untuk minggu ini, filem No Time to Die James Bond 007 ditunda sehingga November atas sebab wabak coronavirus. Jadi sebenarnya yang ni kita tak adalah terkejut sangat, dan minggu lepas pun kita ada cakap berkenaan wabak coronavirus ni yang mana sangat-sangat serius. Dan hari ni saja kita ada 38 kes baru. Dan mana sepanjang minggu ni kita ada 20 something. Dan yang aku ingat total kes sekarang kat Malaysia adalah 83. So jumlah yang semakin meningkat dan boleh katakan semakin meruncingkan lah. Dan untuk filem ditunda ni bagi aku tak terkejut, tetapi apa yang MGM dan Universal cakap sebab mereka tunda filem ni, mereka rasa jualan tiket akan berkurangkan, terutamanya di pasaran. Dia tengok pasaran raya sekarang kurang memuaskan lah untuk dia orang release. So ada pun tak nak ambil risiko untuk si filem tu jadi flop dekat box office. Jadi dia tunda dahulu sehingga 25 November ni di Amerika Syarikat dan 12 November di UK. Tetapi di Malaysia mereka masih lagi belum umum sebab sekitar 12 ataupun 25 lah. So around November tu lah. Jadi bagi anda yang masih lagi ni berhati-hatilah nah. Dan yang menanti filem No Time to Die, jangan risau, boleh tengok filem lain-lain dulu. Banyak lagi filem yang akan keluar minggu terutamanya akan datang. Jadi aku rasa setakat itu sajalah untuk sisi mingguan Aksis kali ini. Seperti biasa, untuk pelbagai lagi berita permainan video di dalam dan luar negara, jangan lupa untuk melayari aksis.com dan melanggani YouTube kami, dan juga like kami di Facebook, follow kami di Twitter, dan ikutilah segala, masuklah aksis.com tertari untuk nak lihat apa sebarang informasi terkini berkenaan industri permainan video dan juga pop culture. Jadi saya Najmi, saya Izzat, jumpa lagi pada masa akan datang.